Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid amin. Babun yadullahi malaiku ya. Gipab bab tentang yadullahi Allahi ku mal'a. Astane Gusti Allah iku kebak. Gusti Bab kedua wala sah ruminallah. Yang ketiga wa doa Ada tiga bab ini nanti yang Ya Allah a itu menurut ulama salaf itu ya dimaknani asto. Tapi tidak boleh kita membayangkan asto itu seperti yang kita lihat atau pernah kita pikirkan kayak makhluk gak nah ya, apa ya kita nggak tahu itu menurut Allah sendiri nah menurut ulama kholaf untuk njogo wong wong sing pikirannya gak nyanda itu yat itu Allah itu dimaknani kekuasaan itu Allah menurut salaf ya juluge apa ya astane Gusti Allah tapi kita tidak tahu kaya apa sing jelas orang bodoh. Kalau makhluke lho nah, ya so, ora bayang-bayangno ya tetep gak iso wong Gusti Allah awake dhewe dititah dititah mbahas sing nitahno iku piye carane gak isa. senajan sing menggunakan ungkapan-ungkapan titahe. Lah meng ungkapan apa? Nek ungkapan asli nih, Gusti Allah ya nggak mudeng blas kita nggak ngerti kita kayak apa. Iku harus didono nganggo bahasane malaikat Jibril. Mereka cipril di bahasa non ini bahasa Arab. Nah, saya ngasih ini firman Allah kaya apa, ya ngaruh gini ya. Mungkin ini semuanya. Bahasanya kaya apa. Jadi, nganggu, nganggu bahasanya, makhluk-makhluknya kaya apa, mengatakan firman Allah gini-gini. Tapi, yang sebenarnya Kayak apa ya? Gusti Allah sendiri yang tahu. Ini mau terjemahan atau apa? Mulanya berkali-kali saya mengatakan bahwa tak ya bisa Quran itu diterjemahkan. Itu sudah terjemahan yang sulit sekali, nanggu bahasa yang sangat tinggi. beda huruf raja itu sudah berbeda maknanya. Mas toa ambek mas itu enggak padha ning Indonesia mok mampu tok. Tidak mampu. Iki mas tatoa ya mampu, mas toa ya mampu. Padahal na beda. Abdullah tambah bingung. ngomong sing yang ngerai is, mikir jawa, bingung. Kau ngasta tapi gak kaya ngasta itu ya. Dahau ngastanya si ngakwe, be'an ngastanya si digawai kok bukan kode itu ya. Gue gampang no. Iku, tukang kayu. Itu yang di sikil. Meja yang sikil. Mecem bayangno sikile tukang kayu ya figo. Apa oh, litir ngene apa pesagi apa ya? Ku <laughs> hilap ngono apa piye? Apa oh, ya dipaku-paku ngono. Dikandhani nek sikile anu ya sikil tapi orang, kaya sikilmu. Kebingung piye. <laughs> Ora rambuthe barang <laughs> tambah bingung. Eh? <laughs> korsian barang, barang bingung ana sikil kok ana ngambilte berarti Terbahasa itu diendekno bahasane setialah, Allah ning nggone mereka sipil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi terhadap kitab pun itu maksudku teng taf tafsir, penjelasan-penjelasan. Dari yang tinggi ke yang lebih bawah itu sulit. Yang bawah ini memahami kalau dia tidak diturunkan bahasanya itu. Sedangkan kita dengan binatang aja kan kacau sedek. Jadi batu, tumbuh-tumbuhan, binatang kita yang paling tinggi. Wei ngomong Iwan bisa-bisa, ngomongi tumbuh-tumbuhan namanya batu, anggil, lirik, arwan, malah gak bisa. Eh, waktu bapak ngomongi begini, jeneng kuno tak sewaduk dong, dengok-dengok e, naik kuno terus, ngomong-ngomong gak paham omong-omong, bapak ndeknya omong, -omong. Mbok, omong, -omong gak paham. Tumbuh-tumbuhan juga, saat dihubungi batu tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan itu sebetulnya bisa, mendengar omonganmu iso memikirkan omonganmu ya so. iso tapi gue sing ra iso kowe ra iso wong ini menengai bahasanya bahasa diam tumbuh-tumbuhan paling dengan berkembang berbuah berbunga itu tak Ini nek yang duwe tanduran mbok siksa terus mbok pacoki ra apa mbok pacoki Insya Allah ini gak, gak akan berkembang, tidak akan berbuah. Itu protes ini. Kedua, ke atas di atasnya tumbuh-tumbuhan itu binatang. Binatang itu bisa mengekspresikan, tidak seperti batu dan tumbuh-tumbuhan, dia bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya, hewan itu. Cuma bahasanya yang terbatas, ekspresinya tidak sempurna. Mulane kita yang di atas ini ndak bisa kalau kita ngomong seperti ngomong embek manusa ya nemah gak paham dik iki. Eh. Ana pari terus ana pitik. Nun sae udik pitik. kan makene iki ngocar ngacir. Wah, gak paham. Ndekno ngomong amune di bahasamu ndekno. Ono mesti paham dik iki. Ah, kan jaharan bareng ngono ngerti ngono kuwi ngerti, ngerti lon-lon <laughs> basa didunung diwatake nabi ura'irah radhiyallahu anhu anna rasulullah <tip> itu kancing rasul sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kancing rasul sallallahu alaihi wasallam ya dallahi La itu Jadi nek ulama-ulama kolah macam mana yadullah itu bisa kekuasaan, bisa peparing. Karena tangan ini memang simbol, bisa simbol menghantam, bisa simbol memberi, ya, bisa simbol menguasai. Kalau menguasai sesuatu, ini tak kuasai aku, ini tangan. Aku memberi pakai tangan. Ini ana sing makna kekuasaan tiallah, ya Allah iku kekuasaane Gusti Allah ana peparinge Gusti Allah. Ya Allah iku mal'an, penuh mal'an itu. La orang urangi ing ya Allah apa nafaqatun. Nafaq Artinya Tuhan memberi berapa saja kepada kita, boleh gantek. gak bakal kurang, gak berkurang, karena penuh sekali, sangat banyak. Ibarat lautan itu, tetes-tetes itu gak akan terasa, gak akan berkurang itu air laut. Mana yang diberikan kepada kita itu hanya Ini jarum, mau masukkan ke lautan, terus kamu ambil jarumnya lagi, yang basah-basah ini yang diberikan kita seluruh dunia ini. Saya telus-telus sedok itu. Telus-telus ini gak ketara banyu nanti. Telus sedok itu. Teles Kok bisa begitu? Soalnya berkali-kali saya mengatakan, dunia yang kita tempati ini itu hanya sepersekian butir debu. Sepersekian butir debu. Nembok delok ning gone peta alam semesta. Kowe delok mung bolak tak anjurno kok kowe delok YouTube kuncine art bumi art itu gue metu bumimu -bumi -bumi iku kethok bandingno mbekan matahari semene bandingno karo no Saturnus kene bandingno terus bandingno terus akhire sebutir debu aja tidak ada seper sekian butir debu iku ning kono iku ora ketok rembang apa rembang Indonesia gak ketok Asia gak gitu, gak gitu kabeh wong ning debu. Jadi nek ngawi tujuh setengah 7,5 miliar saja yang ada di seper sekian debu. Nak ngurangi layak hiduha nafakotun. Tuhan memberikan berapa saja, enggak kalau belas. Sahaul layli nahar. panjang malam dan siang terus dibekasikan. Jadi artinya Tuhan itu memberi kita malam pagi terus mengucurkan pemberian rezeki segala macam tidak tidak kalang belas saking penuhnya ya Tuhan itu. Wa qala ara'aytum ma anfaqo mundhu khalaqas samawati wal ard fa innahum la yaghid ma fi yadi Lawa delok ae wa qala lan dawu sapa kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam ara'aytum ceritani aku ara'aytum andani ma anfaqo mundhu khalaqas sama ing apa nafakah nasabu Allah mundu kalak samawati sejak nitahake sabu Allah asamawati ing langit langit mal ardolan bumi. Wa <coughs> innahum lam yaghir. Angkos dunia kelakuan ing lam yaghir ora kurang ora kalong apa ma barang fiyazi kang ono ing astane Allah. Orang memberikan pakai tangan kalau kita Ya, itu supaya kita bisa memahami bahasa no dengan bahasa kita. Ibaratnya tangan kita ini itu memberinya Gusti Allah itu siang malam diberikan sejak zaman kuno pekik mulai Nabi Adam sampai sekarang. Tidak kalau. Apa saja yang diberikan itu? Oh, gue ngerti suka Fir'aun suka korun Masya Allah Terus suka Kaisar-kaisar Yunani Suka apa Suka Rojo-rojo Bani Umayyah Bani Abbasiyah Itu paling aneh Gusti Allah kapu ya Tidak kalem Tidak sedikit pun Tidak kalem dulu sampai sekarang wa qala arsyu 'alal ma wa qala lan dawu sapa kanjing rasul sallallahu alaihi wasallam arsyu tai aras aras itu Pak cara jawane singgasan apa ya embong ngerti piye ngerti piye ya yen antri nanti arsyu 'alal ma ing Air, di atas air. Air ini air apa? Jempa. Kalau kamu ingin mempunyai segara ini, Kristian sing bumi itu air, yang gambarnya biru. Itu, kalau kamu mempunyai langit, ora tahu, apa itu. Ucuk ini, berbara ini. Arasnya di situ. Wabi aji il okrol ing sing al mizan, Dari yang satu memberi ro ae sing sisi membawa mizan, mizan itu timbangan, monis ditiru tiru simbule pengadilan Gambar tangan ning timbangan, ning timbangan tanda keadilan. ning wa yarfa'u timbangan itu di, direndahkan dan diangkat oleh Allah ya itu merendahkan masalah bayar faulan ngangkat coba Allah Jadi mulai anu ya, cerita bab akhirat akhirat kafe bagaimana pemberian Gusti Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya dari dulu sampai sekarang, dari dunia sampai akhirat. Jadi barang hoib apa ini hu ib, hu ib, hu ib, hu ib. Kita tahu yang yang hoib itu ya dari Gusti Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anil Mughirah Saking Muhira. Qala Dawus apa Muhira qala Sa'd nu Ubadah. Iki radhiyallahu anhuma padha-padha sahabate ya. Al muhira nyritakno qala Sa'd nu Ubadah. Ini Sa'd bin ubada ini, ini orang Ansor. Bahkan pimpinan termasuk pimpinan ya, karena dia termasuk pimpinannya suku Khazraj. Orang Madinah itu terdiri dari dua suku besar yaitu suku Khazraj sama Aus. Sa'ad bin Ubadah ini pimpinan Khazraj. Ya. Ini pernah mengatakan menurut al mughirah Laura rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bishaifi ghaira Kok lamun aku ningali rajulan wong lanang ma'a imra'ati sartane bojoku. Sartane bojoku kuwi mok jegandeng tok apa diapakno pokoke mbek wae. Bojo. La darabtu Yakti menghantam sapa ingsun bisa ifi klan pedhang musfahin sing ora kethule. Pedhang iku ana bagian kethul. Iki musafane. Ana sing jenenge muhaddad, ana sing bagian landhep. Dadi maksute nek aku ora pengenan riyo ambek bojoku oh antem karo pedhang tajume ora kok. Go rumus apa ora kok tak duduk. biasane wong nek isih kenal koncane ora musuhan itu ya nganggo sing kethul iki. Nek ke pokoke iki ben semaput ngono wae. Lah nek iki are mate. Nek sing andep itu. Ne, ya nek sing kepengin ora mati nek iku diduduk nganggo kethule iki. be barang itu ana bagian kethul ana bagian landep nah wong-wong iku nek pedange sing pedangan ana pedang iku sing landep loro iki sing dimaksud pedang sing landepe siji iku nek ora kepengin mateni ya diwalek ora dikenehno tajemi iku muspah gairah muspah sing tegese Orang asing neng ketulih, dati neng tajumih. Maret ini matelah kau dulu. Oya apa teh ini, gampangan ini oh no. orang. No. Nih, oh no, nangin, Uanteng, padang, orang mau tak semaput, noh. Nih orang-orang itu, sampai bujuku, takkan nangih sampai bujuku, tak wali, nguwangsung tajumih. Waduh, <laughs> terus, dilaporkan kanjeng Nabi Fabala Ghazalika mongko sampai apa Ghazalika mengkono mengkono pengendikannya saat bin Ubadah sampai Rasulullah yang kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Pakola mongko jauh sebab kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tak jabuna min ghira di saat Kau kabeh degumun, deheran, min ngira ti sakten saking cemburune saat cemburu nganti ngono wong wedok ana wong lanang dempet-dempet sing wedok diantem pedang lajume atene niku dudu cemburune saat itu luar biasa mlane bareng Kanjeng Nabi mireng iku terus ngendiko, kue kape itu dok, gawok ya, bean cemburu saat. Wallahi demi Allah, la ana agiaru minhu, demi Allah, yakti itu nih engson, Itu agiaru, luwe cemburuan minhu ti mangane saat, aku luwe cemburu nih, eh, saat kowe bes gawok, aku luwe. Anak gue gawok aku wallahu akhiru minni. Tapi kusti, kusti Allah itu lebih cemburu di mana. Mulanya Allah itu mau pisan pisang-pisang, bawa sekutak, no. mengaruh itu. Dusur yang paling gede, menyekutukan kusti Allah. Kusti Allah cemburuannya enggak karu-karu. Tunggu aku singgah, aku singgah, aku, aku nyembalian. Jawa-Jawa ini buta repan cemburu sekali. Nek saat isih kalah karo nih Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi cemburu saya kalah karo Gusti Allah Taala. Wa min ajli ghiratillah saking arae cemburu nih Gusti Allah kharramal Ngaramak. Ngaramake eh, sapa Allah al fawahisya ing eh, kemesuman-kemesuman boleh. Baik mesum dalam tindakan maupun mesum dalam ucapan. Omong buruk segala macam itu haram nombor. Mado haraminha wa ma Barang sing etok pertelo minha sangking fawakis kayak yang dilakukan oleh apa sini orang-orang zaman jahiliyah itu ya. ngawini mboe ngawini moro tuane barang ono kuwi iku pawakhe sing zuhar wa ma batan an barang kang samar Kaya zina ndelik-ndelik ban iku zinon ya. Sing zahara ya iku kawin tapi kawin sing ora halal. Kawin kok yeah. karo mara tuane karo mboke kan, iku. Biyen zaman Jahiliyah kan bapake mati ninggal bojo nom bojone nom wawi niki. Itu termasuk fawakis sing zahira. Masum sing ketok mata. Ya sing batan ya sing zina iku. Wala ahabbu ilaihi, al, demen ilaihi, demen ilaihi al uzru minallah Allah. Ana ora ana seorang pun sing luwih demen di demen ilahi marang Allah. Apa al-uzru? Minallah itu ni Gusti Allah. Al-Uzru itu minta maaf beralasan wa min ajli zalika sangko mengkono-mengkono la ahad ahab ila il uzr uzr min allah wa asa mutus sapa allah al mubashirin wong-wong sing memberi kabar gembira wal mundzirin lansing memberi peringatan meden medeni berbungah lan meden meden. Bala akadan ada so tidak bala akadan orang orang seorang pun aham kang luwe didemeni. demeni. Allah ada akap bukan luwe di demeni marang kusti Allah almit katu apa pengalam bono minallah itu ni kusti Allah. Bamin aji dari kasa yang arai mengkono mengkono, aling demen dengan pujian, wa ada mongkon janji Allah al jannah ing Gusti Allah itu cembur, kalau wes gaya aturan Wong nek kepengin awet ya nikah. Nikah kudu nganggo aturane. Iki gak oleh dinikah, iki oleh dinikah, iku ana aturan-aturan e. Wong nek dilanggar Gusti Allah itu ora enggak suka. Berarti ada yang lebih ditakuti daripada Allah. Apa itu? keyakinan zaman jahiliyah, keyakinannya orang-orang yang tidak iman kepada Gusti Allah. Karena yang membolehkan itu wong-wong sing kenal Gusti Allah kan. Kenali mbok sapa pokoke riyane Gusti Allah. Gusti Allah cemburu. Tapi Gusti Allah itu tidak ada yang menyaingi dalam hal menerima menerima permohonan maaf. Wong sing wis nyembah brahala ae nek tobat tenanan karo Gusti Allah ditampa. Apa ono? Manusa apa ono sing ngene wis buang jengkel ram. Jaluk ngapura seribu kali ya. tak ada maaf bagi sing ngono. Gusti Allah itu. La ahad habbu ilahil uzminallah. Karena itu, gusti allah ngutus utusan, ya orang sing no sing ini, orang nah, sing membunga, fungsinya sinnya Gusti Allah itu memang atapsir batandir, wa tanzir. Meringat kowe ya ngerokok, wena lho, ngereng ngerokok, wena dia takut. Tapi, wena yong amal soleh, paringi ampunan bagi Gusti Allah. Itu tafsir. Kenapa ada tafsir dan tanzir? Kenapa Gusti Allah ngutus mubasyir dan munzir? Karena Allah itu suka. Tidak ada yang lebih suka daripada permohonan maaf kecuali Gusti Allah. Ini manusia itu bolak-balik jaluk ngapura itu mangkal dijaluki ngapura itu eh cai ki ngeledek aku ya eh. diingin jaluk ngapura saya kiri balai di oh, saya tak ngapura mesti ngono jawabnya ya tak ngapura tapi dibaleni ya mesti ngono nek bila di balai mau ngamuk tenan nggak kelu ngapura mesti tak ada nih ada ya. Balai ini balai ini raisa, raisa ada maaf bagimu Kusti Allah enggak. Kamu salah, minta maaf, salah lagi, minta maaf lagi, salah maaf lagi. Ini kurang redek, orang redek naik kusti Allah. Kusti Allah itu seneng ngapura. Tidak ada yang lebih suka mengapura mengkulik kusti Allah. Kusti Allah itu bini ngapura. Makanya kuindungu ini, ini, poso itu kan. Inna ka'afu nggarim tuqibbul afwa. Anjir dengan niko, Pemberi maaf yang murah. Dan hobinya memaafkan. Tuhibul abwa. Hobinya ngapura. Jadi dikandakno. Kueyos. Salah. Tak hukum. Tapi. Tapi. Jalur ngapura. Setip. Kesalahan. Oh, jadi ada. Tantir. Ada tafsir. itu yang bertugas adalah anjing rasul sallallahu alaihi wasallam rasul-rasul sak ya Gusti Allah itu senang namanya yang paling berhak untuk dipuji ya hanya Gusti Allah taala ini nah, Gusti Allah memberikan bang-bang namanya suara koe ben kape ngen ben menjilat Gusti Allah. <laughs> Ngelam-ngelam cara manusia menjilat iki. <laughs> memang orang bagus. <laughs> ben diundangno gajimu. Ya Allah ya, yang paling berhak di puji-puji ya Gusti Allah. Bolane <gulanya> terus dicawisi jurga nanggu wong-wong sing memuja Allah taala Anibni Abbas raing nah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an huma Abdullah bin Abbas radhiyallahu an huma Qala ngendika sapa Ibnu Abbas ini sahabat yang terkenal ahli tafsir Al-Qur'an Abdullah bin Abbas. Ya, pupune Nabi. Karena Nabi ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya maus maos ya Kanjeng Rasul aco indal karpinalikane sumpek nanti gane genting

Oh, Kaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku. Oh. kanjeng Nabi untuk eh, menghilangkan sumpah itu banyak. Di antara lain seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ini. La ilaha illallahul alimul halim. La ilaha illallahul rabbul arsyil La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim ya, itu, Mau tiga kalimat itu Gampang apa-apa La ilaha illallah ra'ana pengirang sinembah illallah kejabah gusti Allah Al alimul halim Sing moho Al halim sing maha aris aris itu kalau menusuk lapang dada jadi gak ana sing luwih aris ngungkuli Gusti Allah taala wayah wingi dingendikane ning hadis sak durunge Gusti Allah sing maha tunggal dipada ana karo makhluke dene ana ana duwe anak barang iku wong sing ngonek-ngonekno iku tetep diparingi rezeki paringi dawa umure sak pitulung ini gak lapang dada kan wong sak alam dunia ini akhir-akhir dok gak ono sing gak dosa dosa ku ape nek gak halim ngono merempul kabeh wong sak dunya Wedi tutuk ngono anye dosa sithik ngapusi sithik tok Miso sithik tok. Lah iki wong sak donyae gak ana sing gak dosa. Merempul kabeh tutuk ya. Ya Gusti Allah itu khaling. La illallah, Rabbul Arshil Azim. Pangerane aras sing agung. Kau tidak bisa bayangkan bahwa ini besar seperti biru. Kau tidak bisa mencari buahnya. Kau merutu. La ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh, pengirani sinembah illallah, kerja bagus Allah, Rabbus samawati wal ard, pengirani langit-langit bumi, Rabbul arsil karim, pengirani aras sing. mulya nah, yen ngalemana Gusti Allah taala kowe nek arep njaluk-njaluk mbek Gusti Allah taala iku cukup kowe ku njaluk ngapura utawa ngelem Gusti Allah nek nah, kowe cujujuk terus njaluk ngono pati sopan ora sopan kowe duwe anjalan ya kowe ngelem sik mbek Gusti Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Ya ngelam apa ya? Iya karena budu Wa iya karena sa'in Ake Ihdina sirot al-mustaqim Jaluk Jaluk ini boleh Beri pujian dulu kepada Allah Baru Memohon ora kok mbok jujuk dinasiro to mustakek kan ilmu sih iki ya ngono iki malah ngelem thokisine jadi nek maha pirsa kula niki ringke on jenengan sing dadosaken kula niku sumpak sithik atur mawon mboten kiyat apa maring iki sumpake ngantos ngaten nek mergo dusun kula jenengan niku khalim kalim ate duka sakal terus nyiksa ning mboten panjenengan aris senengane ngapura panjenengan ingkang kagungan aras ingkang agung lho iki kok kawulo cilike mboten karo garu karuan masa ajeng jenengan ginter iku jalo orang angguan padha karo apa jenenge Nabi Yunus ketika Nabi Yunus itu sumpeke ngantek ndak ada bandingannya sumpeke Nabi Yunus itu tak tertanding tak terkira merko beliau itu dilingkupi oleh kegelapan yang bertumpuk-tumpuk Api Yunus itu dilingkupi oleh zuluma gelap yang bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis. Beliau diuntal iwa. Beliau ada di perutnya ikan itu segelap banget. Dan iwa ini gini kene itu saya padang. Iwa ini jurus segol. Itu sudah gelap yang kedua di beliau itu di perutnya ikan sudah gelap, ikannya ada di laut. Laut hujan deras, gelap lagi, hujan segelap gelap. Dan itu malam hari, berarti <laughs> gelap berlapis-lapis. itu apa yang dibaca oleh beliau? La ilaha ilaha anta subhanaka inni kuntu minal zalim. apa-apa. <laughs> Muji -apa. tak La ilaha ilaha anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Muji kusti Allah ambek introspeksi. Inni kuntu minal Menyadari kesalahannya. Karena ulama-ulama itu apa tenenge nah, anjurno wen duwi salah ya istighfar wen duwi kajat ya istighfar pues umpe ya istighfar ya apa menunjukkan kesalahan nah, kepada Allah taala istighfar tapi umume wong istighfar iku ora eling dosane gesimana dikandani karo kiai nek istighfar iku khasiate gedhe iso nekakno rezeki sing bancar iso ngilangno sumpah dadi nalika istighfar ngelingan rezeki bancar ngono Allahu alazim kuwi opo kapan yo rezeki to sumpah kuwi kapan ilange ya ndak bener gak mati istighfar iku yo eling dosa Subhanallah alazim kok. Potok selawat waw, itu wah kasihane gedhe iku. Sampuh jagat iki selawat, opo selawat. Moido. Ie marus pondok iki mok ngaku selawat tok. Panggunan iki 750.000 selawat. Iki 500.000 selawat. selawat penglima atau saya, Ya Marzuki ngendi kok kowe nek duwe gede gedene sepira wae kowe maca selawat Jibril ping 35000 nek gak kasil kubur aku yo. Tapi yang selawatnya MBN ngiling-ngiling kajat itu <laughs> mah. koso gak maran gak mandi hajat ora eling kanjeng selawat yo eling kanjeng nabi istighfar eling dosa selawat eling kanjeng iki eling-eling iki penting oleh netia nyalahno istighfarmu aku istighfar bae kok ngabos lan ngabos kuwi maksud e yo blas ora ono kasih ate lho kok kasihan wong istighfar ku njaluk kok kowe kok kasihan mbak adek kudu eling-eling Gusti Allah, tenanan Allah kula dosa kula kathah Gusti Allah. Nah cilik-cilik tapi kathah Gusti, Astagfirullahalazim. Iku terus eling-eling sesang. Oh kadang ana Astagfirullahalazim. Selamat yo ngono, eling-eling Kanjeng Nabi Allah. Nim selawat niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo Kanjeng Nabi iku pirsa selawat iku. peso nek kowe elingan kanjeng Nabi. Wong kowe bolak-balik uluk salam ya ora ngerasa ora sadar. Bolak-balik uluk salamen kanjeng Nabi. Ya ben ana sing takok aku. Suwarane kanjeng an... Nabi niku sepuni. Gemblong-gong napa serak-serak basah.

Allah kula niku ujung ngerti kula salam Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak Takiat barang itu, mboten eling napa-napa kula pokoke ngapil soal e. Lah <laughs> nah, itu masalahnya. Mbayang itu tidak boleh apil itu. Apal itu menurut bahasa Indonesia itu di luar kepala. Wah, gue, pate kamu nggih di luar kepala. Dengan kepala itu apil banget. Kayak kaya gue sembahyang ini. Pateka itu. Patekah itu kan apil banget. Ini, ini di luar kepala. Aku patekah itu di luar kepala. Apalagi kulhu. Di luar kepala. Nek cara Arab. Apal banget itu. Anzahril kal. Anzahril kal. Patekah. ana anzahril kal di luar kepala antar kabe. Nah padahal sholat itu bukan di luar kepala, tapi di dalam kepala. Sholat itu bukan idharil kalbi, tapi fil kalbi. Ini anzharil kalbi, orang fil kalbi. Ya sadar. muk salam kok gak sadar iki. salam wekan lurah Salam kok gak ngingeti ra apa, ora sadar. Kowe ngomong apa? Heeh. Di Di malah gak sadar, muk salam kok gak sadar. Kowe asalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. men woh kitab wis apa Jadi sing dieling iling nek selawat Kanjeng Nabi, nek istighfar dosane. Nek iki juga gitu kuwe nek sumpek sing mbok eling-eling Gusti Allah Alimul Alim. Rabbul 'Alsil Azim, Rabbus Samawati wal Ardi wa Rabbul 'Alsil Karim. dengan sing singgasananya begitu hebat, masuk alih pulau mawon, mono nah, cili e koyok ngeten, yang level lah nih pulau tiga sumpek semain terngi belengger buat hmm. Bunda babun ta'arujul malaikatu wa ru'yatullah yaumal qiyamah wa wujuhun nadhira beberapa bab ini yang pertama munggahe malaikat malaikat kedua bab ru'yatullah yaumal kiamah jadi kita nanti ya orang-orang mukmin itu bisa melihat Allah Allahumma amin lihat Allah kenikmatan yang paling nikmat wa wujuhun an wajah-wajah yang cemerlang bersinar-sinar diwatake Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah isdune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ta'aqabun gantian gilirku mati fiku meng dalam siro kabeh sopo malaikatul pira-pira malaikat bilaili ana ing wektu bengi wa malaikatun lan malaikat binahari ana yang wektu awan wa yastamiuna lan kumpul yo malaika wi salatil asri ing dalam sembahyang asar wa salatul fajri lan sembahyang fajar iku nemeh gantian sip. ya iku wektune wektu asalan fajar sumaya ruju Mongkok keri-keri munggah sapa alazina malaikat-malaikat batul sing swengi-swengi ora malaikat iku maksude watu itu ya suwengi-suwengi ku mau nunggoni kowe wa tufikum ing dalem sira kabeh payas aluhu mongkon dangu sapa allah hum ing malaikat iki sing munggah Jadi nah, ini sifat yang digenta malaikat yang mudun mau terus ini munggah. Payas aluhu mungkin dangu. Allah ing malaikat malaikat yang munggah mau. Undangu bareng lau bahwa alamu bikum. Bahwa utai Gusti Allah iku a'lamu luwe peso bikum kelawan sira kabeh. Allah peso segala macam kok ndangu. Ya. Wis anggerpe Gusti Allah, Gusti Allah. Gusti Allah iku Maha Maha smahu kuwe. Tak kok tak apa urusan kuwe. Kok tak barang, ya panjenengan tak kok lha apa kuwe. Wis besok kok tak ya ben. Engko nglaporan supaya kowe do krungu kabeh, engko dicacno Kanjeng Nabi terus kowe ngerti kabeh. Nek kok tak kan gak dicacno. Anjing Nabi. Dadi takno kan kowe ngerti. Nuwun urang. Pa yakulo subhanahu. Monggo dawuh Gusti Allah subhanahu wa suci Allah. Kaifa taraktum abdi? Ali taraktum tinggal sira kape abdi engkau kula ingsun mbok tinggal mau piye? aya kula namung njawab ya alladzina baatu taraknahum baum sallun ninggal kula ing ibad panjenengan kawula panjenengan baum kale ibad kawula panjenengan niku salluna nembe salat wa tainahum pandugoni kula ndugeni ibad baum kale ibad iku salluna sembahyang la wong gantiane sipe iku asar mek paajar nek dhewe munggah tren tanggu gusti ala mbis sholat nek ari kok sing sita kok apa sholat asar ya lagi sholat iku sholat iku dilapor nang malaikat sing apa jenenge Teng gilir terus nenggo nunggu ni kue, ada aula Gusti ni kusti ari amati terus si pantau terus sampai malaikat malaikat baik bilail maupun binahar gantian bilaili munggah ganti ki mau sing binahar asar teko pacar munggah nah iku nek didangu Gusti allah kusti ape ya kulo tilarong ge nembe salat Nah kok ora dugine iki pas salat. Nah, Teko asal berangkat fajr. Ya eh, pas salat terus iku. Eh? Yo sing salat. <laughs> Bejane sing salat iku merko dilaporna terus. Myaung mulih salat terus. Hmm. Eh eh yo katecitakno sing ora salat iku. <laughs> عن ابي سعيد الخدري والله اعلم